Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tajuk darab wang. Pada akhir pembelajaran, kamu seharusnya dapat menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan nombor 1 digit, 10, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga RM10,000. Okey, mari kita lihat soalan pertama. Kira jumlah harga 2 hamper. Okey, kalau kamu lihat pada gambar di sebelah kanan, ada 2 hamper yang mana setiap satu berharga RM211. Okey, soalan suruh kita cari jumlah. Kalau kita belajar dekat sekolah, cikgu selalu ajar jumlah ni operasi tambah. Tapi sebenarnya jumlah juga boleh jadi operasi darab. Bila kamu nampak dua nilai wang yang harganya sama, okey, kita boleh buat operasi darab, iaitu 2 darab RM211. 2 ni bermaksud 2 hamper. Darab dengan harga bagi 1 hamper. Untuk selesaikan ayat matematik ini, kita mesti buat bentuk lazim. 211 darabkan dengan 2. Jadi kita darabkan dulu 1 darab 2, 2. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Jadi unit kamu saling. Maka jumlah harga 2 hamper ialah RM422. Okey, sebelum tu mari kita buat semakan. Okey. Kita boleh tambah kedua-dua hamper ni dan kamu akan dapat jumlahnya sama seperti kalau kita darab. Okey? Disebabkan jumlah ni sama, harga hamper ni sama, kita boleh buat operasi darab. Okey, ini kita panggil sebagai tambah berulang. Okey, soalan kedua. 5 darab RM29. Jadi, mari kita buat bentuk lazim. 9 darab 5, 45. 4 kamu letak atas, 5 letak bawah. 2 darab 5, 10. 10 tambah 4, kamu dapat 14. Okey, RM kamu salin. Jadi jawapan kita adalah RM145. Okey, kalau kita semak, buat semakan. Okey, kamu boleh tambah RM29 ni sebanyak 5 kali. RM29 tambah RM29, RM29, RM29 dan RM29. Kamu akan dapat jumlahnya sama seperti kamu darab dengan 5. Okey, ini kita panggil sebagai tambah yang berulang. Nombornya sama. Okey, berulang-ulang. Jadi nak lebih mudah daripada kamu kena tambah 5 kali, lebih mudah kalau kita selesaikan menggunakan operasi darab. Okey, soalan ketiga. Kira harga bagi 3 jam tangan. Kalau kamu lihat di sini, 1 jam tangan harganya RM82.30. Jadi ayat matematiknya 3 darab RM82.30. Kenapa 3? Sebab soalan nak 3 jam tangan. Okey, 1 jam tangan harganya RM82.30. Jadi kita selesaikan menggunakan bentuk lazim. Kita mulakan dengan sin. Sifar darab 3, sifar. 3 darab 3, 9. Titik ni kamu salin. Sekarang 2 darab 3, 6. 8 darab 3, 24. Unit kamu salin. Jadi harga bagi 3 jam tangan ialah RM246.90. Kamu boleh buat semakan di sebelah ni seperti ini. Okay, kamu boleh tambah harga jam ni sebanyak 3 kali. Okey, kamu akan dapat jumlahnya sama seperti kalau kamu darab. Okey, seterusnya. 9 darab RM317.80. Okey, kita selesaikan menggunakan bentuk lazim. Sifar darab 9, sifar. 8 darab 9, 72. Kita tulis 7 di atas, 2 dekat bawah 8. Titik kamu salin.
Okey, sekarang 7 darab 9, 63. 63 mesti tambah 7. Okey, ada nombor kat atas ni kamu kena tambah. 63 tambah 7, 70. Kamu tulis 7 atas 1, sifar dekat bawah. Sekarang 1 darab 9, 9. 9 tambah 7. Dapat 16. 3 darab 9, 27. 27 tambah 1 jadi 28. Okey. Jadi jawapan kita RM2,860.20. Kamu boleh semak seperti dekat sebelah ni. Okey, kamu boleh tambah RM317.80 sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Jadi, mana lebih mudah? Kamu nak tambah atau kamu nak darab? Mestilah lebih senang darab, kan? Okey, sekarang kita akan darab wang dengan 10, 100 atau 1000. Okey, soalan kelima ni 100 darab RM76. Okey, cikgu tunjuk dulu bagaimana kalau 1 darab RM76. Okey, apa-apa nombor darab dengan 1 dapat nombor tu semula, iaitu RM76. Bagaimana kalau 10 darab RM76? Okey, 76 darab 1 dapat 76. Okey, 76 darab sifar dapat sifar. Okey, sebenarnya kalau kamu tengok pada 10 ni ada satu sifar, maka kamu letak sifar dekat hujung. 76 ni sebenarnya kamu salin. Okey, sifar ni kamu letak dekat hujung. Okey, satu sifar. Jadi 10 darab RM76 bersamaan RM760. Tapi soalan nak 100. Jadi kalau 100 darab 76 dapat berapa? Okey, 76 ni kamu salin. Okey, ada dua sifar pada 100. Kamu tulis dua sifar dekat ujung ni. Okey, jadi kita dapat RM7,600. Okey. Ini kalau darab 10, 100 ataupun 1000. Okey, kamu tak perlu buat bentuk lazim. Okey, seterusnya 1000 darab RM9. Cikgu tunjuk bagaimana kalau RM9 darab 1. Terlebih dahulu, kamu akan dapat RM9. Kalau 10 darab RM9, okay, RM9 ni kamu salin. Ada satu sifar pada 10. Kamu tulis satu sifar dekat ujung, jadi RM90. Kalau 100 darab RM9, okay, kamu salin dulu RM9 ni. Ada dua sifar pada 100, maka kamu tulis dua sifar dekat ujung, jadi RM900. Tapi soalan nak RM1,000. Jadi kalau RM1,000 darab RM9, ada tiga sifar pada 1,000. Okey, jadi jawapan kita adalah RM9,000. Seterusnya, okey, 10 darab RM148.25. Kali ni nilai wang ni ada nilai sen. Jadi bila dia ada nilai sen, kita perlu selesaikan menggunakan bentuk lazim, walaupun dia darab dengan 10, 100 atau 1000. Okey, cikgu tunjukkan bagaimana nak selesaikan menggunakan bentuk lazim kalau dia ada sen. Kalau contoh sebelum ni tadi tak ada sen kan, RM9 tu tak ada sen. Jadi soalan yang ni ada sen. Jadi kita buat bentuk lazim. Okey, pada 10 ada satu sifar. Jadi sifar ni kamu salin sahaja sifar ni. Jadi yang tinggal hanya RM148.25 darab dengan 1. 5 darab 1, 5. Okey, titik ni kamu salin. 2 darab 1, 2. 8 darab 1, 8. 4 darab 1, 4. 1 darab 1, 1. Unit kamu salin. Jadi kita dapat jawapan akhir RM1,482.50. Okey murid-murid, itu sahaja video cikgu pada hari ini. Kamu boleh buat kerja rumah dalam buku aktiviti muka surat 82 dan 83. Terima kasih kerana telah menonton video cikgu ini.
Kalau kamu rasa video hari ini sangat bermanfaat buat kamu, kamu boleh tolong cikgu dengan tekan butang subscribe, like, share ataupun komen. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.